Momen kocak saat Wali Kota Makassar Dani Pomanto menyentuh layar TV seolah akan login dengan teknologi biometrik telapak tangan, ternyata hanya video. Dalam video yang diunggah di media sosial terlihat saat layar TV menampilkan gambar berupa telapak tangan yang kemudian disentuh oleh Dani yang seolah sedang login menggunakan teknologi biometrik telapak tangan. Namun tim IT diduga tak sengaja menggerakkan kursor mouse, sehingga terlihat pemutar video ikut muncul di layar TV. Video tersebut banyak diunggah di media sosial, salah satunya oleh akun Instagram Info Pemkot Makassar. Diketahui hal tersebut terjadi saat peluncuran perdana pelaksanaan persetujuan bangunan gedung pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Makassar, Jumat, 1 Maret.